Oh, kembali lagi bersama saya di markas aku ya, ya Wadan. Hari ini aku akan bermain game yang bukan buat anak-anak ya. Ini game buat orang dewasa ya. What? Kenapa? Karena ya memang ada peraturannya buat orang dewasa. Oke, hari ini aku akan bermain game GTA 5 online. Eh bukan online sih, ini online apa offline ya? Tapi yang pasti ini asli guys. Aku beli dari Steam guys, bukan kaleng-kaleng ya. Ini gue disuruh kemana sih, sumpah gue katrok banget ya. Dulu tuh gue terakhir main ya itu GTA San Andreas coy. Dan gambarnya gak seajib-ajib ini sumpah. Ya ini tuh bisa dibuat first person, gila keren banget. Lu bisa lihat di layar lo ya. Sumpah keren banget, katrok banget. Gue bisa di turbo gak? Ger, ijo. Woohoo. Dan gue dengar-dengar katanya GTA 5 tuh ada apa namanya VR ya, virtual reality. Kapan-kapan gue harus beli kalau punya uang. Aduh, wah bahaya banget cok. Mending di pak ini nih, ini pak nih, mobil lucu banget coba, mobil lucu banget. Ya tolong jangan ditiru ya, ini cuma game ya, tolong jangan ditiru, ini cuma game, jangan dilakukan di dunia nyata ya. Dulu gue main San Andreas tuh waktu gue masih SD ya. Ini ada motor nih, gue mau pakai motor aja. Minggir. Jadi gue main San Andreas tuh waktu gue masih SD. Dan ya untungnya gue gak melakukan apa yang ada di San Andreas ya. Dulu kalau gue main GTA ya, pertama kali gue itu main GTA Vice City, itu gue main di warnet. Oh my god, sumpah. Lama-lama kepala gue pecah. Kok pakai helm? Cara ngepas helmnya gimana? Let's go, lu gak usah banyak trot, lu langsung naik aja nih. Motherfucker back, you know. Nikah? Oh. Ya itu bahasa orang kulit hitam ya, jangan ditiru-tiru karena mereka bisa tersinggung kalau kita menirukan bahasa mereka coy. Okay, let's go. Motherfuckers want something, huh? My god, rada perusuh datang, coy. Oh my god. Oh shit, hey. One shot. Two shot, you know. Wajit, gue tabrak kampret, sumpah. Weh, gigian, sumpah. God, oh my god, ya ampun, ini apa sih yang terjadi? Bro, come on. Oh, what the f... Cupu. Gue mau ngejar yang ngajarin Rossi ya. Gue itu gurunya Rossi coy. Oh my god, ih. Wow. Take the bike and meet me at the car wash round away. Get on the bike. Be cool, babe. Hey, babe lagi, bro. Jangan mengendara motor seperti yang ada di video ya. Ini contoh yang tidak baik ya. Tolong belajar lebih baik cara berkendara motor ya. Supaya kita bisa menjadi pengendara motor yang taat akan aturan saya. Ya ampun, nabrak orang. Ini ya ampun tuh ketembak gegernya. Ingat ya, jebolan dari X-Men. Find a way to the house. Jangan ngomong kalau gue jadi maling ya. Sudah. Gue disuruh take out the gardener. Are you sure about this, bro? No!
kita jadi maling coy. Oh my god, apa yang mereka lakukan? Oh my god, tangannya coy. Tangannya coy. Oh my god. Malah jadi asik nonton mereka ya. Oke, kita disuruh nyolong mobilnya. Siap. Siap, Pak Bos. Kita sudah berhasil nyolong mobil, Pak Bos. God, nabrak coy. Sumpah. Kita disandra coy, ternyata ada orang di dalam coy. Episode kali ini sampai di sini dulu guys, karena entah kenapa ya, mungkin gue udah tua ya, gue main ini beberapa jam ya, 1.5 jam lebih, rasanya tuh pusing gitu kepala ya, mungkin udah tua ya, ya ampun gamer tua, tolong saya. Gue sekarang akan masuk lagi ke DL5 di next episode tentunya. Makanya itu jangan lupa untuk subscribe guys, subscribe dan hidupkan notifikasi supaya setiap ku yoyo ngupload video tidak berfaedah kalian bisa tahu guys. Oke, jadi video-video markas ku yoyo jangan diambil serius ya, hanya untuk hiburan saja ya. See you on my next video. Salam markas ku yoyo dan sampai jumpa.